subscribe. Halo Sobat Otomania, kali ini saya berkunjung ke dealer Benelli, akan membahas atau membandingkan ya dua motor, yaitu Leoncino 250 dan Leoncino 500. Yang pertama ini adalah Leoncino 250 ya, yang menggunakan mesin DOHC 1 silinder 249 cc, memiliki tenaga 18 kW serta torsi 21 Nm. Ini sudah Euro 4 6 kecepatan. Lampu depannya sudah LED ya. Video juga sudah digital. Panjangnya ya 2040 mm, lebar 840 mm serta tinggi 1115 mm. Dengan berat 164 kg dan tangkinya 12,5 liter. Ini sesuai di brosur ya. Ini gede juga tangkinya, sob. Dan harganya mulai 49,5 ya, hampir 50 jutaan. Stop lamp LED termasuk SIN. Ban belakang 150-60 ring 17 dan depan 110-70 ring 17 juga. Nah, sedangkan ini kakaknya, yaitu dari Leoncino 500 yang dijual mulai 148 jutaan. Ini menggunakan mesin 2 silinder, sob. 499 cc, yang memiliki tenaga 35 kW serta torsi 45 Nm. Kelihatan lebih kekar ya. Tentu saja ya, karena cc-nya 500. Fitur juga sama, lampu depan LED, belakang juga digital speedometer. Ban depan 120-70 ring 17, sedang belakang 160-60 ring 17. Motor ini tangkinya kelihatan berbeda ya, sedikit seperti agak ramping, tapi aslinya besar sekali, sob. Ya, lampu belakangnya mirip, pokoknya ya rada-rada mirip dengan yang 250, cuma perbedaan yang paling kentara yaitu di mesin, karena ini 2 silinder. Knalpotnya juga agak beda ya. Mungkin buat sobat ya, terlepas dari perbedaan harga, tentunya kembali ke selera, yang lebih mana bagus. Sepertinya mirip kalau dilihat sekilas, tapi dimensi memang tidak dipungkiri bahwa Leoncino 500 ini lebih besar. Oke, terima kasih atas waktunya. Silakan yang baru pertama kali berkunjung, klik subscribe. Salam satu aspal.